Hai Bor, kamu yang masih naik mobil dengan harga cepean tapi sok-sokan jadi koboi jalanan. Oh, adegan ini jangan ditiru Bor. Kalau tahu harga motornya bisa nangis darah lo. Waduh, jangan anggap remeh motor cuk. Walau hujan kepanasan dan panas kehujanan, toh kalau udah cinta naik motor, mobil harga 20 juta pun lewat Bor. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah bahas si double kabin dan mobilnya para sultan yang akhirnya kalian hanya bisa nyawang gak iso nyanding, kita turunin kasta harganya Bor. Dan inilah daftar mobil sedan mewah non elegan harga 80 jutaan yang membuat kalian seperti anaknya pejabat. Nomor 1, Mercedes-Benz C200. Waduh, si sedan Eropa muncul dalam daftar kita kali ini Bor. Walau usianya tak lagi muda, namun kesan eleganan flambo masih melekat erat pada mobil ini. Pertama kali diluncurkan pada tahun 2001, Mercedes-Benz C-Class dengan kode bodi W203 ini menjadi standar sedan mewah asal Eropa kala itu. Kalian sawang-sawang bodinya dulu Bor, sebelum ngubek-ngubek dalemannya. Wes toco, sing bener ngedite marai sang nek. Dibekali dengan mesin 2000cc, mobil ini mampu memacu tenaga hingga 127 horsepower dengan torsi maksimalnya 190 Nm yang disalurkan melalui transmisi Matic Triptonic 5 percepatan RWD. Ya, kalian gak usah ragu dengan mesin mobil ini Bor, apalagi dengan konsumsi BBM-nya. Tentunya 1:9. Lanjut kita lucuti dalemannya. Sudah tersedia all auto power window, electric mirror, tilt steering, dan telescopic cruise control, dan juga audio steering switch. Oh iya, untuk pengaturan kursi depan sudah electric Bor, mantul kan? Bicara soal keamanan dan kenyamanan, mobil ini bisa dibilang cukup mumpuni. Sudah ada sistem pengereman ABS, BA, dan EBD. Dan juga airbag yang terpasang pada 4 titik. Untuk kekedapan suaranya pun bisa dibilang lumayan senyap Bor. Cocoklah buat kalian yang suka pedes-pedesan bareng pacar di dalam mobil. Asal jangan kaca bening Bor, emap. Dan jika tidak ada yang terlewatkan, kita bahas harganya. Mobil ini bisa kalian dapatkan mulai harga 80 jutaan untuk tahun 2001 dengan pajak per tahun 2,6 juta Bor. Nomor 2, Volvo S80. Mobil yang mempunyai julukan tank asal Swedia ini sangat cocok Bor buat kalian yang mencari sedan kompak dengan bodi yang kokoh, kuat, dan tahan lama. Bagusnya yang kokoh, bagusnya tiga roda. Pertama diluncurkan pada tahun 1999, mobil ini resmi diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2001 dengan varian mesin 2400cc dan 2900cc Bor. Nah, barulah pada tahun 2004 generasi kedua pun lahir dengan pilihan mesin 2300cc dan 2400cc turbo eksekutif. Dijuluki tank Swedia karena memang bodi mobil ini bukan sembarang kaleng-kaleng rengginang. Lihat video tes berikut Bor. Gimana? Percaya kan? Dibekali dengan mesin 2400cc 5 silinder turbocharger, mobil ini mampu memuntahkan tenaga sebesar 195 horsepower dengan torsi puncaknya 285 Nm. Nah, kelebihan mobil ini terletak pada tenaganya Bor, yang terkenal cukup responsif. Lanjut kita bahas interiornya. Gimana? Mewah bukan? Sudah dilengkapi power window, electric mirror dan retract, electric seat, cruise control, audio steering switch, dan juga tilt steering dan teleskopik. Gak usah ragu soal keamanan. Setidaknya sudah ada airbag yang tertanam pada 6 titik. Dan juga sistem pengereman cakram depan belakang yang dipadukan dengan ABS, EBD, dan BE. Masih kurang, gua tambahin Bor. Juga ada fitur wipe alias wipeless projection system dan fitur safe seat impact projection system.
Ya, fitur ini memiliki fungsi untuk melindungi dan meminimalisir cedera pada tulang belakang, leher, dan kepala saat terjadi benturan dari arah belakang dan samping bor. Tapi sayang, untuk perawatannya rada susah, apalagi jika kalian tinggal di pedesaan yang pelosok. Yang terakhir soal cuan. Iya, cuan alias duit bor. Mobil ini bisa kalian dapatkan mulai harga 70 jutaan untuk tahun 2005 dengan pajak per tahun 5 jutaan bor. Waduh, bikin pecirit nih pajak. Bisa-bisa gaji UMR kalian cukup hanya untuk bayar pajak, makan mie lo setiap bulan. Nomor 3, Camry. Mobil ini Mobil Carry ini kampret. Sebel gua, editor enggak pernah bener. Nah, ini nih. Waduh. Gua sampai lupa bor, sudah pernah bahas mobil ini apa belum? Tapi sudah terlanjur, ya tak apalah. Namanya juga lupa bor. Maaf-maaf aja lah. Pertama diperkenalkan pada tahun 1999, menggantikan kakaknya Toyota Corona yang habis masa baktinya, generasi pertama Camry ini beranak pinak hingga sampai sekarang. Nah, di video kali ini kita bahas yang generasi ketiga bor, keluar tahun 2006. Desainnya yang mewah serta fitur yang cukup lengkap menjadikan Camry Gen 3 ini paling laris terjual. Bahkan sampai unit secondnya pun saat ini masih banyak yang nyari. Dan tak hanya itu pula, mobil ini dulunya juga sering digunakan oleh penjahat. Pejabat bor maksudnya. Lanjut kita intip dalemannya bor. Gimana? Cukup mewah bukan? Diselimuti aksen-aksen wood panel, interior mobil ini memberikan kemewahan dan terkesan eksekutif bor. Sudah dilengkapi startup engine, power window beserta sekutunya, electric mirror dan retract, serta audio steering switch dan cruise control. Dan tak ketinggalan, pengaturan setir sudah tilt dan teleskopik. Oh iya, untuk fitur satpamnya juga sudah dilengkapi dual airbag, vehicle stability control, serta sudah ada ABS, BE, dan EBD. Sangat-sangat mumpuni masalah keamanan. Gak heranlah jika CC mobil ini terbilang besar. Dibekali dengan mesin 2400cc, tenaga yang dihasilkan sebesar 167 horsepower dengan torsi maksimalnya sebesar 224 Nm. Dan jika kalian menganggap itu kurang, bisalah beli yang varian Ki bermesin 3500cc. Ya, memang cukup boros bor. Nggak telilah SPBU-nya, dikit-dikit suruh mampir. Maaf. Selain BBM-nya yang boros, terkadang bagian kaki-kaki si Camry ini mulai bermasalah bor. Ya, namanya mobil bekas, cok. Kerusakan sedikit maklumlah. Gak berbeda jauh dengan kaki kalian yang dengkulnya keropos karena sering main sabun. Maaf. Tapi tak perlu bingung bor soal perawatan. Spare part mobil ini terbilang cukup berlimpah. Walau rada mahal bor, itu pun cuma ada di kota besar. Yang terakhir soal harganya bor. Ya, masalah cuan. Mobil ini dijual mulai harga 95 juta sampai 135 jutaan tergantung wilayah. Dan untuk pajaknya murah bor. Untuk sekelas mobil mewah, sini gue bisikin, 2.500. Nah, kepriye bor ketiga mobil yang gue sebutin tadi? Minat pasti yora kan? Ya, tak apa bor, jika kalian numpang lihat-lihat. Mumpung lihat itu masih gratis bor. Oh iya, next kita akan bahas mobil 20 jutaan. Siap-siaplah, siapkan dana kalian. Thanks.